Oke, selamat pagi di hari yang cerah ini. Oke, sekarang kita berada dalam mobil pengecekan kaki-kaki depan berbunyi gemuruh di roda bagian depan. Bergetar guys, berarti ini bearingnya. Oke, kita ganti bearingnya. Oke, untuk mengenali suaranya ya, gemuruh bearingnya. Oke, terutama kita bongkar dulu kaliper remnya. Kita bongkar, langsung kita buka aja buat tengahnya, kita tarik langsung. Oke. Untuk supportnya kita buka juga dudukan kalipernya. Ini untuk bearingnya Avanza lama, jadi dia nggak perlu lepas knuckle. Kita lepas ini aja penutupnya, ini kita buka bautnya, ini kan tanam dia. Kita buka untuk penutup bautnya ya. Nah, di sini ada snapring ya. Di sini ada snapring, kita lepas snapringnya. Untuk melepas asnya menggunakan kunci 30 ya, kunci 30 shock. Makasih, kita pamit pulang. Oke, udah terlepas. Oke, di sini ada snapringnya, kita lepas dulu ya. Untuk snapringnya kita lepas dulu. Oke, langsung aja kita gunakan jack untuk melepas bearingnya ya. Kita gunakan dongkrak untuk pengecek ya. Nah,
Oke, untuk piringnya sudah terlepas. Oke guys, untuk piring yang baru kita tambah grease ya, biar tambah awet. Bawaan pabrik, grease-nya sedikit-sedikit aja. Kita tambah biar lebih awet. Kasih pelumas biar lebih enak maksudnya. Oke. Kita pasang snap ringnya. Langsung aja kita pemasangan. Nggak ada suara gemuruh. Oke, kita langsung pasang spot lampnya ya. Kita pasang untuk kampasnya. Cukup sekian ya video vlog saya kali ini untuk pemasangan bearing roda depan mobil Avanza ya. Mudah-mudahan bermanfaat baik kawan. Mat, jangan lupa subscribe. Oke. Jangan lupa subscribe. Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.